teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, baru seminggu kita main ke FSL Mobilindo, teman-teman. Kebetulan kita lewat daerah sini dan ternyata banyak stok yang baru datang lagi, bro. Banyak stok baru, betul, bro. Luar biasa, izin buat review lagi boleh ya? Monggo, silakan. Mantap, teman-teman. Dan sekarang kita main lagi ke FSL Mobilindo dan pastinya ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Bang Faisal. Assalamualaikum, yes, Bang Faisal. Luar sehat, biasa, ya? Alhamdulillah sehat selalu. Yes, yang penting yes, sehat dulu aja, Bang. Yang penting sehat dulu. Biar bisa bekerja, insya Allah rezeki juga ngikutin ya, Bang, ya. Pastinya dong. Siap, luar biasa. Bang Faisal, ada berapa mobil nih yang baru masuk nih kira-kira? Kita ada beberapa dan nanti akan segera kita review buat teman-teman viewer di rumah, pastinya dengan harga spesial nih, Mas Andre. Mantap, teman-teman. Dan dijamin akan mendatangkan cuan pastinya. Mantap. Jadi buat teman-teman pedagang, insya Allah masih kebagian nih, Bang Faisal, pasti, ya. Pasti. Siap, teman-teman. Nanti kita akan bahas semuanya, teman-teman. Insya Allah bakalan dikasih harga terbaik. Dan kalau teman-teman mau main ke showroom, ini alamat lengkapnya ada di mana kita nih, Bang? Kita ada di Komplek Perumahan Jati Bening 2, Jalan Jati Utama Raya, Blok N nomor 7. Oke, teman-teman. Okay. Cari di Google Map juga ketemu ya, Bang, cari ya? Cari di Google Map, FSL Mobilindo ada semua di situ. Betul sekali, teman-teman. Ataupun teman-teman bisa tanyakan langsung ke Bang Faisal. Nomor teleponnya berapa, Bang? Kita di 0812-8091-6838. Oke, teman-teman. Selain Bang Faisal, bisa hubungin siapa aja nih, Bang? Kira-kira. Bisa, nanti akan kita tulis nomor 3 admin kita di betul, bawah sini, di samping sini. Betul. Oke, jadi teman-teman kalau memang kesayanya agak late reply atau agak slow respon, nanti bisa langsung ke admin aja. Mantap, teman-teman. Sama aja, nanti insya Allah teman-teman dilayani dengan maksimal ya, Bang, ya? Pastinya. Siap. Buat teman-teman yang belum kenal dengan FSL Mobilindo nih, Bang. Oke. Okay. Ini showroom yang seperti apa nih, Bang? Kita seperti biasa akan menjelaskan lagi ya. Untuk kesekian kalinya dan gak akan pernah bosan untuk viewernya Om Andre, kita salah satu showroom dengan harga bajongan dan ini real. No betul, hoax, no konten, kalian akan bisa bedakan harganya dan kalian pun akan bisa membuktikan dengan kenyataannya nih. Betul, teman-teman. Kalau perlu datang langsung aja datang biar teman-teman bisa ngebuktiin sendiri ya, pastinya, Bang, ya. Pastinya, pastinya. Oke, mas. Jadi buat teman-teman pedagang kalau misalkan nanti mau beli mobil di sini, kemudian nanti setelah beberapa lama stoknya belum keluar mau ditukar lagi boleh itu, Bang? Bisa, bisa. Nanti akan kita tukar dengan stok unit lainnya. Dan pemotongan dari kita cuma di angka 1 juta rupiah. Luar biasa, teman-teman. Betul. Oke, karena stoknya juga banyak nih, kita akan bahas satu persatu aja kali ya, Bang, oke, ya. Oke, langsung aja kita siap, sekarang bahas satu persatu. Kita ke depan dulu, Bang. Boleh. Nah, kita ada Chevrolet Spin nih, Mas Andre. Wah, mobil ganteng nih. Mobil ganteng. Chevrolet Spin Diesel tahun 2013, Mas. Betul, 2013. 2013 ini full set, tangan pertama dari baru. Tangan pertama loh, tangan pertama dari baru, bukunya lengkap, okay, terus pajaknya pun masih hidup. Betul. Kilometernya di 84.000. Kilometer baru 84.000. 84.000. Diesel. Diesel. Dan ini sudah coating 3 layer, makanya mobilnya klimis dari depan sampai belakang. Kinclong banget. Kilaunya juga awet ya, Bang, ya? Yes, dan satu lagi, Mas Andre. Ada ini lagi, sudah rally look. Betul, teman-teman. Dari mulai velg dan juga tampilannya. Velgnya sudah diganti. Terus mood guard-nya juga ala-ala rally ya. Okay. Kita pakai fog lamp di depan. Dan ini emang beneran the best abis. Terbaik, teman-teman. Jadi mobil keren, mobil 3 baris, dan pastinya irit ya, Bang, ya? Pastinya irit. Oke. Okay. Pastinya irit. Ini harga pasarnya berapa nih kalau diesel? Kayaknya masih lumayan ya kalau ya, diesel. Kalau untuk Chevrolet ini biasanya gelap ya, Mas, dengan kondisi seperti ini. Tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Tapi sekarang kita jual cukup di angka 95 juta aja. 95 juta rupiah? 95 juta. Oke, okay, masih bisa kurang dong pastinya ya. 93 juta seperti biasa. 93 juta. Siap, teman-teman. Dapat bisa kurang lagi, Bang? 92 juta. 92 juta, teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, teman-teman. Dengan kondisi begini. Pajak hidup, barangnya bagus, teman-teman. Bisa sekalian survei juga ya, Bang, ya? Boleh, silakan bawa mekanik handalan Anda atau mekanik kepercayaan Anda. Bisa test drive juga dan buktikan apakah pembicaraan ini sesuai dengan kenyataan atau tidak. Betul sekali. Pajak per tahunnya berapa ini, Bang? Ini pajak per tahunnya murah, Mas Andre. Sekitar di 3 jutaan. 3 jutaan aja, teman-teman. Jadi buat para penonton di rumah yang cari MPV dengan budget terbatas tapi muat banyak dan irit BBM serta tidak rewel atau ngerongrong. Betul. Ini salah satu pilihan yang pas buat Anda. Pilihan terbaik buat teman-teman yeah, semua nih. Okay. Chevrolet Spin, karena gini, Mas Andre, sebelumnya banyak orang mempunyai paradigma, aduh kalau saya pakai Chevrolet pasti akan susah. Betul. Nah, jangan lupa Chevrolet Spin ini dibuat berdasarkan permintaan pasar segmen orang Indonesia. Oke. Okay. Which is yang mana dia itu pengennya mobil bisa muat banyak. Betul. Irit BBM. Oke. Okay. Terus harga terjangkau. Iya. Yeah. Dan perawatannya mudah. Betul, teman-teman. Dan kualitasnya juga kualitasnya Eropa ya. Eropa. Makanya di Chevrolet Spin ini Anda akan temukan ini nggak ada yang kebalik nih antara tuas sen yang biasanya ada di kiri. Betul. Ini akan tetap di kanan. Oh, oke. Okay. Jadi seperti mobil Jepang pada umumnya. Siap, sudah menyesuaikan dengan sudah pasar menyesuaikan Indonesia dengan ya. Pasar Indonesia, betul, betul. Oke, okay. Kita kemana lagi nih, Bang? Selain okay, ini, Bang. Selain Spin kita ada di ke sebelah sini dulu, teman-teman. Nanti juga ada Orlando, mobil keren yeah, nih. Nah, ini ada Kijang Innova, ini Bang. Ini yang lagi di review, Mas. Wah, lagi sama dicek sama salah satu Bang, siapa, Bang? Tim kita, Dimas. Bang Dimas, salam kenal, Bang Dimas. Kenal. Luar biasa.
Ini mobil baru masuk, Bang Faisal? Baru masuk. Ini masuk. Grand Innova G-Matic Diesel, Mas. Oke, ini gimana nih, Bang? Hasil inspeksinya gimana nih buat teman-teman semua nih? Mobilnya cakep, bebas banjir, bebas tabrak kecelakaan. Betul? Dieselnya nggak ngobos. Oh, dieselnya nggak ngobos ya? Ngobos. Oke, kaki-kaki masih enak nih? Masih enak, semuanya aman. Wah, mantap. Jadi udah nggak ada PR lagi, tinggal isi bahan bakar aja ya? Betul. Greta ini mobil. Wah, Greta, teman-teman. Greta. Siap, teman-teman. Jadi sudah diinspeksi, mobil insya Allah bagus. Kalau teman-teman belum yakin, bawa inspektor sendiri boleh ya, Bang ya? Monggo, silakan. Siap, makasih banyak, siap, Bang. Kita lanjut lagi, teman-teman. Tahun berapa ini, Bang? Nah, Innova-nya? Ini Innova G-Matic Diesel 2012. Ini banyak yang sekarang bilang orang batu cincin nih, Mas Andre. Iya, ini barangnya susah banget dicari. Barangnya susah, terus harganya juga udah di atas 200. Betul sekali, teman-teman. Rata-rata di atas 200. Kalau kita cek pasaran, ada di angka 215, 220. Oke. Ini FSL Mobilindo kasih di angka 195 juta aja. 195 juta dan pastinya juta. Bisa kurang ya? Pastinya bisa kurang. Ini sudah stage 2, sudah di remap. Jadi otomatis tenaganya melebihi mobil normal. Mantap, tenaganya enak, tapi BBM tetap irit. Tapi BBM tetap irit, Mas. Oke, BBM teman-teman. Tetap irit dan ini sudah free velg Race TE37. Mantap, teman-teman. Kondisi ban masih bagus ya, Bang? Kondisi bannya bisa dilihat masih bagus semua. Kurang lebih di angka 85%. Kaki-kaki nggak ada bunyi. Overall, mobil ini tidak perlu perbaikan sama sekali. Jadi suka saya nih sama mobilnya, teman-teman. Buat operasional sangat rekomendasi. Karena benar, mobilnya enak dan BBM-nya irit ya, Bang? Iya, ya? Betul. Oke, 190. 195 juta. 5 juta. Ini minusnya cuma dipajak aja telat bulan. Betul. Tapi nggak usah khawatir. Sebelum Anda tawar, saya sudah menurunkan harga seperti biasa. Betul. Di angka 193 juta aja. 193 juta? 193 juta. Dan pastinya bisa kurang lagi dong? 191 juta. 191 langsung bawa pulang, teman-teman. Oke, ini barang bagus. Coba deh, teman-teman, cari barang seperti ini susah banget ya, Bang, ya? Pasti, pasti. Siap, 191 bisa punya Innova Diesel, teman-teman. Betul. Untuk pajak per tahunnya berapaan untuk ini, Bang? Pajak per tahunnya hampir di angka 4 juta, Mas Andre. Hampir di angka 4 juta, ya. PR-nya hanya dipajak aja selama 1 kali ya, Bang, betul, ya? Betul. Siap, teman-teman. Mau test drive boleh ya, Bang, ya? Boleh, silakan, silakan, Mas Andre. Mantap, tuker tambah boleh, Bang? Bisa, pastinya. Bisa. Pengiriman aman. Pengiriman aman. Dan seperti biasa, di luar bulan Ramadan kita sudah buka jam operasional sesuai normalnya nih, Mas. Betul. Jam 9 pagi sampai dengan jam 2 malam. Sampai dengan jam 2 malam, jam 2, teman-teman. Malam, jadi pulang kerja atau jam berapapun datang aja ya, Bang, datang ya. Datang aja, datang aja. Siap. Kita ke samping dulu sama sini, Bang. Oke. Okay. Nah, wah, yang ini Alphard G Premium Sound ini kebetulan sudah terjual nih, Mas. Wah, udah terjual nih. Ini sudah terjual, nih. Sekarang lagi proses kredit di Orico Bali More Finance. Oke. Okay. Kemarin terjual di angka kalau nggak salah nih saya pernah kasih angka itu di angka 240-an ya, Mas Andre. 240 jutaan, teman-teman. Juta. Ini kredit berarti ya? Kredit. Cuman harga cash dan kredit di FSL Mobilindo sama. Sama, teman-teman. Karena yang beli salah satu subscribernya Om Andre, betul, kita kasih di angka 235 juta. Jadinya di angka 235 juta aja. Alphard G Premium Sound 2010 pajaknya hidup, kilometer 90 ribuan, 235 juta. Mudah-mudahan proses kreditnya lancar, teman-teman. Mudah-mudahan. Kalau ingin cari unit seperti ini juga, ataupun ingin tahu update-nya, coba japri aja ya, Bang, boleh, ya. Boleh, boleh di japri ke FSL, siap, Mobilindo. Siap, teman-teman. Karena mobilnya udah ada yang booking, udah ada yang proses, kita lanjut aja, kita Bang. Kita lanjut lagi ke mobil yang okay lain. Oke, masih banyak, tenang, pilih. Masih teman-teman banyak. Nah, ini ada juga nih, Mas. Kita baru datang nih. Betul. Yaris G-Matic 2010. G-Matic 2010 ya, Bang, ya. Oke, ini kap mesin tulangan aman semua, Bang? Aman, aman semua. Makanya kita buka begini. Betul. Setelah diinfeksi, semuanya tidak ada kendala. Cuman karena memang baru datang, mobil ini dalam kondisi yang belum terlalu bersih ya. Betul. Jadi akan kita rapikan, akan kita bersihkan. Ya, kurang lebih 2 jam dari sekarang semuanya sudah ready. Semuanya sudah beres, teman-teman. Yes. Intinya nanti keluar dari showroom, mobilnya udah beres semua ya. Mobilnya beres. Nah, okay, ini Mas Andre. Siap. Ini yang harganya sangat menggoda nih, Mas. Coba, ini berapa nih? Ini Yaris G-Matic 2010. Oke. Okay. Minusnya hanya pajak off dari 2017. Pajak dari 2017. Total pajaknya itu ada di angka 20 juta. Totalnya 20 juta 20 ya. Juta. Oke. Okay. Kalau kondisi pajak hidup biasanya rata-rata berapaan? 100-an juta ke atas ya. Di atas 100 di atas juta 100 ya. Oke. Okay. Di FSL Mobilindo dilepas di berapa FSL nih, Bang? Di FSL Mobilindo kita kasih di angka 72 juta aja. Ya ampun, 72 juta. 72 juta. Lebih murah dari Agya ya. Pastinya. 72 juta bisa kurang, Bang? 70 juta. 70 juta. Nah, kalau untuk yang satu ini udah cukup di 70 juta, saya jamin saya paling murah. Langsung aja ke FSL Mobilindo, oke? Okay? Mau nawar 69 enggak enak nih. 70 juta, 70 dijamin juta. Paling murah ya, Bang, paling ya? Paling murah, Mas. Oke, paling teman-teman. Murah. Dan ini mobilnya juga enak, teman-teman. Test drive aja, kaki-kaki masih enak ini. Masih aman semua. Oke, Matic ya? Matic. Matic. Ini Yaris G-Matic, masih aman semua. Betul. Electricalnya masih berfungsi dengan baik, dan Matic-nya pun masih responsif, Mas. Murah banget, 70 juta. Insya Allah buat teman-teman yang pakai jual, masih kebagian. Yes. Pastinya masih kebagian, insya Allah. Oke, kita lanjut lagi boleh, Bang? Oke, kita siap. Yang sebelah. Wah, ini nih, kita favorit nih. Yes. Orlando ya? Chevrolet Orlando nih, Mas. Chevrolet Orlando 2016. Tahunnya 2016. Tipenya LT Matic bensin. Oke. Okay. Nah, buat teman-teman tadi yang saya rekomendasikan, kalau apabila Anda cari MPV yang harganya terjangkau, betul, tapi
pengen keamanan dan kenyamanan ciri khas Eropa, okay. Selain Chevrolet Spin, ini merupakan MPV premium dari si Chevrolet ini, Mas. Salah satu rekomendasi juga. Salah satu rekomendasi juga. Oke. Okay. Karena interiornya pun dengan fitur-fitur canggih berkelas. Betul. Nyamannya juga dapet, bantingannya empuk, okay. Dan mesinnya dijamin nggak akan ngerongrong. Nah, untuk mesinnya berapa cc, Bang? Buat ini 1800, Mas. 1800. 1800. Konsumsi BBM-nya masih irit atau? Masih. Ini kurang lebih di dalam kota masih dapat di angka 110, Mas. Oh, oke, okay, teman-teman. Jadi nggak terlalu beda jauh dengan Avanza atau Veloz, yeah, ya? Yeah. Siap, teman-teman. Betul. Tapi kalau untuk Prestige, jelas ini lebih jauh. Wah, gengsinya di jauh, teman-teman. Jauh. Dan kenyamanannya juga pastinya dapat, ya? Pastinya nggak bisa ditiru dengan mobil Jepang. Tiga baris, ya, Bang, ya? Tiga baris pastinya. Oke, okay. Harganya berapa nih, Bang, mobil nah, seperti ini nih? Boleh nanti di-compare lagi. Kita nggak usah bicara compare di OLX. Kalian boleh compare dimanapun sosmed yang paling murah menurut Anda di rumah. Betul. 2016 Chevrolet Orlando, rata-rata orang pasang harga 170 juta ke atas. Betul. Atau 170 juta sekitar itu. Oke. Okay. Di FSL Mobilindo, saya kasih 145 juta. Ya ampun, bedanya lumayan. Plus, okay. Pajaknya saya bayarkan sampai dengan bulan 5, 2024. Okay. Sampai tahun depan, panjang sampai banget, depan. Teman-teman. Cukup di angka 145 juta. Dan pastinya bisa kurang, ya? 143 juta seperti 143. Biasa. 143, oke. Okay. Masih ada tambahan bensin, Bang? Masih ada full tank. Full tank. Saya kasih okay. Bensin full tank 143 juta dan pajaknya saya bayarkan sampai dengan tahun depan. Dapat subsidi juga 1 juta. Boleh, silakan. Boleh, 142 juta berikut 142 bensin juta. Full tank, ya. Berikut bonus-bonus yang tadi saya ceritakan sebelumnya. Betul, teman-teman. Pajak panjang, mobilnya udah siap pakai semua, teman-teman. Pasti. Ini pajak per tahunnya berapaan sih, Pak? Pajak per tahunnya sekitar 4 jutaan, Mas Andre. Sekitar 4 jutaan, 4 juta. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau dipikir-pikir, mobil ini seharga LCGC 3 baris, tapi ya. Dapat standar yang jauh lebih tinggi, ya, Bang, ya? Benar. Oke. Kalau yang di pojok ada apa, boleh, apa benar. Tuh? Benar, kita ke belakang dulu nih, Mas Andre. Boleh, kita ke belakang dulu, ya. Nah, di belakang, oh, ada si kecil nih, yeah. Si merah-merah nih. Ini mobil apaan nih, Bang? Ini Hyundai Atos, Mas. Hyundai Atos. Hyundai Atos tahun 2003, pajaknya hidup. Betul. Kita kasih di angka 55 juta. 55 juta, ya. 55 juta. Manual atau matic, Bang? Ini manual, Mas. Manual. Manual. Kondisinya seperti apa ini? Kondisinya seperti yang bisa kalian lihat, kinclong semua, masih full orisinil. Interiornya okay. Pun juga masih orisinilan semua. Electrical normal semua, normal, ya. Normal pastinya, Mas. Dan pastinya bisa kurang dong. Pasti dong. Berapa nih, Bang? 52 juta. 52 juta. 51 juta. Di bawah 50? 49. 49? Bayar. Oke. Okay. 49 juta bayar bawa pulang, ya, Bang, boleh, ya. Boleh, silakan. Dengan silakan. Kondisi normal mobilnya siap pakai, teman-teman. Ya, untuk ya. Pajak per tahun berapa, Bang? Untuk pajak per tahun murah, masih sekitar 1 juta something, ya. Di bawah 2 juta. Sekian, ya. Dan CC-nya juga nggak terlalu besar, ya. CC-nya pun kecil. Betul? CC-nya pun kecil. Jadi irit buat teman-teman yang mau berpindah dari motor ke mobil, rasanya mobil ini bisa jadi cocok, ya, Bang, ya. Ini kurang lebih harganya beda sedikit sama Kawasaki Ninja. Wah, betul sekali, teman-teman. Tapi pakai ini bisa lewat tol. Oke. Okay. Panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Mantap, teman-teman, dan bisa muat banyak orang, teman-teman. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke Grand Livina, Bang. Oke. Nah. Kita ada Grand Livina di sini. Yang ini tahun berapa, Bang? Yang ini tahun 2011. Nah, okay. Kebetulan yang tadi sebelum kita on cam, kan ada dua unit nih kita nih. Betul. Cuman satunya langsung laku tadi, Mas Andre. Luar biasa loh, yang ada roof railnya yang itu, ada ya. Yang ada roof railnya. Siap, jadi nggak sampai 10 menit langsung terjual. Itu, teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, datang langsung aja buat datang buktiin langsung nih. Aja nah, untuk ya. Pembuktian. Kalau yang ini masih ready, ya? Yang ini masih ready. Grand okay. Livina 2011 Matic XV Ultimate, Mas. XV Ultimate, teman-teman. Yes. Untuk kondisinya gimana, Bang? Kondisinya sih bagus. Overall sih masih layak jalan. Oke. Okay. Untuk minusnya hanya di pajak. Berapa pajaknya kali itu? Off 2 kali. Oh, off 2 kali, off ya? Off 2 kali, ini kita kasih di angka 79 juta. 79 juta yes. Masih bisa kurang, ya, Bang, 78 ya? 78 juta? 78 juta, oke. Okay. Masih bisa kurang lagi, 77 Bang? 77 juta, it's okay. 77 juta. Dapat bantuan subsidi pajak juga? 76,5. 76,5, oke. Okay. 75,5 boleh? 76. Deal. Ingat, ya, teman-teman, ya, Grand Livina XV Ultimate 1.5 2011. Betul, teman-teman. Ini facelift sudah. Karena bukan beda XV biasa. Di grillnya, terus apa namanya, velgnya juga sudah berbeda, dan ada molding bodinya di sebelah kanan dan kiri. Betul, teman-teman. Itu yang membedakan. XV Ultimate harganya di angka 76 juta rupiah 76 aja. Juta. Minusnya hanya di PR pajak 2 kali, dua ya. 2 kali. Pajak betul. Per tahunnya berapa ini, Bang? Pajak per tahunnya kurang lebih di angka 2.500.000. 2.500.000-an. 3 baris, mesinnya 1.500 cc. Mobil enak, ya, Bang, mobilnya ya? Pastinya enak, Mas. Oke, kita ke samping dulu, teman-teman. Ke nah. Samping atau ke belakang? Nah, ini buat yang terakhir nih, Mas. Kita ke belakang dulu. Oh, belakang dulu, iya. Boleh-boleh. Ada Honda Accord nih, Mas. Wah, Honda Accord VTIL 2010, Mas. Tahun 2010 kita nah, akan kita lihat. Oh, warna hitam, ya, Bang, warna ya? Warna hitam. Nah, pesaing Camry kalau Honda Accord betul itu. Betul sekali. Ini pajaknya hidup nih, Mas. Pajak hidup. Pajak hidup, grade-nya di B. Grade-nya di B punya, grade-nya ya. Grade-nya B, nanti akan kita poles karena kebetulan belum lama kita dapat, mungkin sekitar baru 2 hari yang lalu. Betul. Jadi ini kita akan persiapkan untuk detailing, Mas. Okay. Dijamin nanti akan kinclong banget. Mobil full detailing, ya, Bang, ya? Mobil full detailing. Oke, okay. Untuk pajaknya gimana, Bang? Pajaknya hidup, Mas. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Mesin kaki-kaki masih enak, aman, ya? Aman, aman, aman terkendali. Aman terkendali. Buat yang belum tahu berapa cc ini, Bang? Ini cc-nya 2400. Nah, buat teman-teman juga yang belum tahu, Accord itu ada dua tipe, betul. VTI dan VTIL. Oke. Okay. Apa yang membedakan? Pertama, velgnya. Oke. Okay. Kedua, dari sektor
interiornya, okay, kalau di VTI itu tidak menggunakan jok kulit, Mas. Betul. Dan tidak electric seat. Oke. Okay. Tapi di VTI ini ada electric seat-nya, okay, ada leather seat-nya, betul, dan ada electric tray di belakang. Oh, ada electric tray ada juga. Ada electric tray di kaca paling belakang. Wah, jadi mantap. Ketika Anda pencet dia bisa naik dan turun. Enggak kalah dengan S-Class ya. Pastinya dong, Mas. Tapi harganya jauh di bawah S-Class ini. Coba berapa nih harganya nih, Bang? Harganya yang tertera nih ya, teman-teman, yeah, bisa lihat kita kasih di angka 135 juta. 135 juta. Untuk orang umum. Oke, okay, tapi buat teman-teman Om Andre, di rumah Om Andre, kita kasih di angka 132 juta. 132 juta. Yes. Bisa kurang lagi, Bang? 130 juta. 130. 129 juta. Jadi ini udah enggak berlaku harga ini. 129 juta langsung diambil aja. 127 masih dapat nih. 128 juta ambil. 128 juta langsung bawa pulang ya, Bang, langsung ya. Langsung bawa pulang. Oke, okay, syaratnya bilang dari channel YouTube Om Andre, 128 juta langsung, yes, bawa pulang mobil. Betul, ya. Siap, teman-teman. Pasti kan Anda mengikuti juga ya YouTube-nya Om Andre, sudah like dan, betul, subscribe. Tunjukkan kepada kita, kita kasih special price. Langsung bungkus, teman-teman. Langsung bungkus. Ini pajak per tahunnya berapaan, Bang? Pajak per tahunnya di angka 4 jutaan, Mas. Di angka 4 jutaan, teman-teman. Betul. Oke, selain Honda Accord, kita kemana lagi nih, Bang? Kita masih bisa ke sana. Nah, oke, kita ke sebelah sana ya. Avanza Veloz, Mas. Wah, itu Avanza Veloz. Avanza Veloz yang kilometer 55.000. Wih, rendah banget. 55.000 tangan pertama dari baru, Mas. Tahun berapa ini, Bang? Tahun 2013. Tahun 2013, yes, mesinnya 1500cc ya. 1500cc. AC double blower. AC double blower, tangan, okay, pertama dari baru, nanti pajaknya terima hidup. Kita jual di angka 120 juta. Veloz 120 juta? Yes. Kayaknya Avanza G juga bisa lebih dari itu ya? Benar. Mirip-mirip ini kita kasih Veloz, tangan pertama dari baru. KM 50 ribu? 55 ribu asli, Mas. Oke, teman-teman. Dan pajak terima hidup ya? Pajaknya terima hidup aslinya. Bisa kurang harganya, Bang? 100... Berapa tadi saya kasih ya? 120 tadi. 119. 119. 117 dapat? 118 deh. 117,5? 118 udah. Insya Allah paling murah. 118 juta, teman-teman. 118 juta. Veloz, bukan Avanza biasa, teman-teman. Yes. Okay. CC 1500 dan tangan pertama. Mengingat mobil ini adalah mobil niaga ya, Mas Andre ya? Betul. Yang kesehariannya akan dipakai, ini biasanya kerja berat nih, Mas. Iya, buat mobilitas tinggi. Buat mobilitas tinggi, tapi tidak ditemukan yang satu ini. Okay. Karena apa? Karena mobil ini merupakan mobil simpanan, Mas. Mantap, teman-teman. Terlihat dari kilometernya, nanti teman-teman bisa review interiornya juga. Joknya nggak ada yang kempes, ban-bannya juga masih tebel. Betul. Jadi memang sesuai dengan kilometer dan posisi mobilnya. Jadi kilometer dengan kondisi fisik sesuai, teman-teman. Sesuai, Mas. Bisa cek langsung aja ya. Betul. Okay. Veloz 2013. 128 juta, bawa pulang. 120 juta, saya nego. Oh, sorry. 118 juta bawa pulang, teman-teman. 118 juta. Oke. Okay. Ada Nissan Serena nih, Bang Faisal. Yes. Nissan Serena 2011 Outback, Mas. Outback punya. Outback. Matic ya. Matic pastinya, karena, okay, Serena nggak ada yang manual. Siap. Kondisinya gimana, Bang? Kondisinya kita hanya lecet di bumper, tapi nggak jadi masalah. Akan kita perbaikin. Oke. Okay. Kalau untuk overall ini kondisinya ada di grade B. Mantap, teman-teman. Masih layak pakai banget. Masih ya. Masih layak pakai, Mas. Oke. Okay. Ini pajak hidup, Bang? Pajak hidup. Pajak, pajak hidup, pajak ya. Pajak hidup. Nanti kurang lebih di bulan 5 akan kita perpanjang. Oke. Okay. Ini kita kasih di angka 97 juta. Wih, di bawah 100, teman-teman. Di bawah 100. Harga pasarannya masih di atas 100 loh. Oh, jelas kalau itu. 97 bisa kurang ya, Bang ya? 97 bisa kurang. Jadi berapa nih, Bang? 95 juta? 95, 92 juta? 94. 94, 93 jadi yuk. 94 aja. 94 juta, teman-teman. Yes. Oke, jadi buat teman-teman, insya Allah lah masalah harga mah teman-teman gak bakalan kemahalan ya, Bang, yeah, ya. Dan juga untuk mobil juga insya Allah berkualitas. Kalau perlu teman-teman bawa mekanik sendiri, yeah, bawa inspektor, bawa siapapun buat ngecek mobil, gak masalah ya, Bang, masalah, ya. Gak masalah, kita terbuka untuk itu semua, Mas. Betul sekali, teman-teman. Nanti update terbarunya bisa follow aja di Instagram, namanya di apa, Instagram, Bang? Kita di Faisal underscore FSL underscore Mobilindo. Betul, teman-teman. Atau bisa hubungin teman-teman tim marketing, tapi lebih enaknya datang langsung ke showroom, pilih mobil yang mau dibawa pulang, langsung bungkus ya, Bang. Betul, ya. Betul. Siap, luar biasa. Makasih banyak, Bang Faisal. Sehat dan sukses selalu. Sukses. Jangan bosan-bosan kita izin mampir ke sini. Pastinya, dan buat para subscriber dan penonton setianya Mas Andre, semoga Anda diberkahi dan, amin, diberikan kesehatan terus. Amin, amin. Dan diberikan kelancaran dalam pekerjaannya supaya bisa langsung datang ke FSL Mobilindo. Luar biasa, teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai bye-bye. Terima kasih.